Ini mau keluar hari ini juga? Iya. Itu tuh ada syuting di mana-mana kerjaan. ART dan sopir resign barengan, Natalie Holscher ngamuk. Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, buat kalian yang baru menemukan channel ini. Yuk dukung kita dengan cara klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Kini sosok Natalie Holscher kembali menjadi bahan omongan netter terlebih ketika sang sopir pribadi dan asisten rumah tangga mengundurkan diri. Secara bersamaan, menanggapi keputusan karyawannya tersebut, Natalie Holscher nampak tak terima hingga mengomeli karyawannya karena tak main aman. Momen Natalie Holscher ngomel-ngomel tersebut terjadi saat mantan istri Sule itu duduk di atas sofa. Sedangkan dua karyawannya duduk di lantai. Ia kecewa karena merasa karyawannya tak bertanggung jawab gara-gara ingin resign secara tiba-tiba. Natalie mengeluh lantaran pusing memikirkan siapa yang akan mengurus Azam dan mengantarnya syuting esok hari jika kedua karyawannya resign bersamaan. Besok gue syuting gimana? Siapa nganterin? Ini masak kan gimana nih? Azam gimana? Lebih lanjut, Natalie Holscher memelankan volume suaranya dan mendekatkan diri pada dua karyawannya tersebut. Ia bertanya sambil berbisik pada karyawan laki-lakinya, apakah karyawannya tersebut tak memakai pengaman saat berhubungan intim? Tak diketahui maksud dari pertanyaan Natalie Holscher pada karyawannya tersebut. Namun diduga, karyawan laki-lakinya berniat mengundurkan diri karena akan pulang kampung untuk mengurus masalah pribadinya, yang berhubungan dengan hubungan intim tanpa pengaman tersebut. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, komen dan share.